destinasi wisata kapal kosong itu dengan bagaimana? Kalau saya memang dari dulu pernah termasuk di pelatihan yang sama dinas pariwisata. Namun kita nggak ada ya teman-teman untuk bareng-bareng itu nggak ada yang lain maksudnya. Dan juga karena saya Camat Curug, Eni Sudaryani, hadiri HUT Kapal Bosok, ke-8, Hailse Abdullah Angga Derpa. Global Rais TV Serang, HUT Kapal Bosok ke-8, Hailse Abdullah Angga Derpa, mari kita lestarikan budaya wisata religi, untuk memperkuat sejarah peninggalan nenek moyang kita, berkarismatik dan diringi istighosah bersama Majelis Jamil Umaah. Acara ini dihadiri Camat Curug, Eni Sudaryani SSTSI PMH, Andi, Ustadz Kasir, Haji Supandi, Kiai Haji Aang Bahaki, Indra Jaya, Haji Asar Bini, Ustadz Wardi, Ustadz Sutirman, Kiai Haji Tobri, Lurah Curug Haji Hasadah, tokoh masyarakat dan tokoh ulama, dan para ibu-ibu. Acara ini diadakan di Wisata Religi Pejarahan Kapal Bosok, Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten. Minggu tanggal 5 Mei tahun 2024. Haji Asar Bini, selaku ketua kegiatan mengatakan, meminta ke berbagai pihak, kepada semua rekan-rekan agar diviralkan kembali, berkat dan dukungannya Jamaah Jamil Umaah. Semoga acara yang akan datang agar lebih meriah lagi, terima kasih atas dorongan dan dukungannya, semua pihak yang sudah memberikan materi dan pikirannya, semoga menjadi amal ibadahnya, paparnya. Camat Curug, Eni Sudaryani SSTSI PMH menambahkan, dalam acara HUT Kapal Bosok ke-8, bahwa apabila menginginkan destinasi wisata religi Kapal Bosok ingin maju, maka diperlukannya untuk ada kepengurusan yang profesional. Sesuatu yang terkait kegiatan yang ada dana, harus betul-betul dikelola oleh orang yang profesional. Selanjutnya untuk kepengurusan Kapal Bosok, harus duduk bersama dengan pemerintahan Kota Serang dan Provinsi Banten, untuk memperkenalkan adanya wisata religi Kapal Bosok. Mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, wisata religi Kapal Bosok ini semakin banyak pengunjung, mulai dari pelosok sampai ke Provinsi Banten, untuk memadati wisata religi Kapal Bosok, yang berada di wilayah Kecamatan Curug, Kota Serang, Banten, jelasnya. Global Rais TV Serang, Nasuka mengabarkan. Untuk langkah-langkah ke depan untuk memajukan destinasi wisata Kapal Bosok itu dengan bagaimana? Kalau saya memang dari lain maksudnya, dan juga karena saya itu kan termasuk bukan pengurus nomor satu, hanya sebagai wakil rakyatnya, jadi tidak mempunyai kekuatan. Sekalipun saya membentuk ini, membentuk itu, sebenarnya harus punya termasuk di sini itu pemuda yang kira-kira religius gitu. Saya ada pemuda pengurus sejarah. Harapannya Kapal Bosok ini seperti apa? Untuk harapan saya ingin mendapat perhatian dari pemerintah, baik itu kota, provinsi, bahkan dari pusat. Saya harapkan agar dari Kementerian Pariwisata misalnya itu perhatian di Kapal Bosok, sehingga Kapal Bosok ini menjadi termasuk wisata religi yang terkenal dan bisa dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai Banten ya, mancanegara. Harapan saya itu. Wa mautana mautan syuhada.
Wahsul nafi subratil awliya Wadakhilna jannatan ma'al anbiya. Bapak Marta, kemudian juga Kyai Haji Aang Bayhaki, dan juga Pak Haji Pandi. Di sini juga ada Pak Haji Bohari yang ada, mungkin semuanya ada di belakang saya ya. Aduh, mohon maaf sekali lagi karena mau tidak mau saya harus membelakangi beliau-beliau ini yang ada di belakang saya, bukan di depan saya. Untuk acara selanjutnya, untuk menyempurnakan acara ini, marilah kita isi. Min qawfin ila qawf min ladun adama ila yawmil qiyamah wa khusun li khadrati kutub rabbani sultanil awliya Sayyidina Syekh Mahyiddin Abdul Qadir al-Jilani Sayyidina Syekh Abil Qasim al-Junaid al-Baghdadi Qadal Sultan Mahmud Syarif Hidayah Cirebon Sultan Hasanuddin Banten Salatinil Banten Awliyail Banten Arwahil Putula Wal-Kurama Ahli 2013 dan diresmikan pada 2017. Maka dengan itu kita di sini hari ulang tahun kapal bosoknya yang ke-8, jangan salah, mohon maaf. Karena barangkali bapak-bapak, ibu-ibu juga, yaitu para cucu-cucu kita, kadang-kadang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di sini sehingga kapal bosok ini masih bisa terus berjalan karena ada ibu-ibu semua. Terima kasih. Allahumma ahyina bil iman wa mitna bil iman wa ansurna ma'al iman. Allahumma jadidana dina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imana. Prosesi potong tumpeng yang akan disuapkan oleh Ibu Camat.
next evening.